Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Selamat datang di webinar Gigantica Vertical Series dengan tema Robust Network and Monitoring for Mission Critical Industry. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join pagi ini. Salam sehat untuk kita semua. Ya. Kita akan mulai sekitar uh, lima ah, menit lagi. Jika ada pertanyaan uh, boleh diisi di kolom Q&A dan mohon um, untuk mengisi pollingnya sebagai referensi kita untuk uh, next ke depannya. Uh, kita akan mulai sekitar dua menit. Pegangin, kan pak. Ya boleh okay. sambil menunggu mungkin bisa siapin teh atau kopi dulu buat bapak ibu. Oke, okay, selamat pagi semua, Bapak Ibu. Uh, kita akan mulai webinar hari ini dengan tema "Robust Network and Monitoring for Mission Critical Industry", oke okay, sebelumnya. Uh, kita dari PT Gigantika, bapak ibu udah tahu kita adalah distributor untuk beberapa produk di uh, IT untuk uh, infrastruktur, katanya ATEN atau Western Oke, okay. mungkin sebelum kita mulai, uh, bapak ibu yang mungkin beberapa yang baru tahu tentang Gigantika bisa follow dulu uh, sosial media kita. Di Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, atau bisa langsung akses ke website kita di www.gigantika.co.id. Oke, okay. untuk hari ini, apa aja yang akan kita bahas? Sebelumnya, kita akan memberikan perkenalan sedikit tentang industrial networking. Selanjutnya, kita akan membahas robust network formation critical industry. Dan selanjutnya akan ada Managing Control Room, Permission Critical Industry, di mana setelah networknya ada, kita akan perlu control room untuk manage atau monitoring network yang ada. Dan untuk demo kali ini, kita akan tunjukkan sedikit mengenai software manajemen dari salah satu produk kita namanya WeConfig dari Westermo. Dan terakhir, kita akan ada sesi tanya jawab. Di mana teman-teman, jika ada pertanyaan, bisa langsung masukkan ke kolom Q&A yang ada di bawah. Oke, okay. kita mulai untuk industrial networking introduction. Oke, okay. untuk saat ini, di mana semua uh, industri saat ini pasti butuh network, butuh komunikasi data, di mana semua komunikasi saat ini sudah vital. Mungkin dari di industri penerbangan, industri transportasi, pelabuhan, sampai factory, factory automation, ataupun di power plant. Di mana saat ini Data network dibutuhkan, dan mem, e, untuk komunikasi, dan sangat vital di e, society saat ini. Oke, okay. jadi apa sih challenge yang ada untuk industrial network? Yang pertama, tentu dia harus uninterrupted service, di mana butuh e, tidak ada downtime di, dan services. 24 jam selama tujuh hari. Yang kedua, tentu dia butuh high level of security. Dan yang tadi, long operational lifetime, di mana maintenance akan sangat minim. Dan yang terakhir, perlu ada tools untuk easy untuk configuration and maintenance. Nah, itulah beberapa challenge yang ada saat ini untuk di industrial communication. Nah, untuk lebih detail yang tadi yang uh, robustness. Nah, apa aja sih challenge di uh, untuk uninterrupted service? Nah, di mana dibutuhkan wide temperature range untuk produk-produk industrial networking. EMC immunity tentu dibutuhkan. Di mana beberapa uh, pengaplikasiannya akan ada uh, electromagnetic conference uh, Intra, intrap, elektromagnetik. Nah, untuk produknya, tentu butuh uh, IP rating yang tinggi, di mana uh, memang yang dibutuhkan di industrial, uh, industrial challenge ini. Nah, yang kedua, high-level security, nah, semua produk industrial challenge membutuhkan uh, security. Karena security uh, industri sudah jadi isu yang ada saat ini, di mana semua produk butuh uh, tingkat security yang tinggi. Nah, untuk long lifetime apa yang dibutuhkan di produk-produk industrial network communication? Nah, itu MTBF yang tinggi nah untuk komunikasi dengan legacy-legacy protokol seperti serial atau copper untuk penggunaan kabel-kabel uh, yang ada nah yang terakhir tentu uh, semua produk yang tadi akan dibutuhkan easy configuration and maintenance nah itulah yang dibutuhkan di industrial uh, challenge untuk data Komunikasi, untuk selanjutnya kita akan uh, bahas mengenai robust network for mission critical industry. Nah, untuk mission critical network ini, di industri apa aja sih biasanya dibutuhkan? Nah, tentu kita tahu seperti kereta itu sangat critical, tidak boleh ada error atau ada downtime yang akan mengganggu keselamatan. Dari operational trend ini, selain itu, mining, marine, oil and gas, nah, ini beberapa industri yang kita kategorikan sebagai mission critical network, yang dimana dibutuhkan tadi industrial grade network product. Untuk mission critical network sendiri apa aja yang dibutuhkan biasanya? Nah, tentu yang pertama dibutuhkan wide range of product. Jadi produk yang pilihannya banyak mulai dari yang unmanaged, managed, layer 2, layer 3 dan tentunya butuh robust dan ketahanan yang tinggi. Nah, selain produk untuk sisi software tentu dibutuhkan routing, firewall yang tadi security yang tadi pengantar apa aja yang dibutuhkan. Nah disitulah semuanya dibutuhkan di mission critical network ini. Dan yang terakhir tentu yang tadi network monitoring system untuk semua perangkat network yang ada dibutuhkan NMS yang handal juga. Nah, di sini uh, salah satu produk kita, Western Mall, yang memang didesain untuk uh, mission critical network, di mana ada empat poin di sini. Yang pertama, robust hardware, seperti yang dijelaskan tadi, approval untuk industri, semua jenis industri, dari oil and gas, uh, marine, selain network semua eh, itu ada di produk yang kita bawa ini. Nah selain produk dan approval yang tadi semua perangkat ini dibutuhkan software yang eh, handal dan fungsionalitinya memenuhi kebutuhan di eh, industri network itu. Dan yang terakhir tentu ya ini konfigurasi easy konfigurasi and control yang sering kita tekankan sangat penting untuk industrial network. Nah, yang pertama robust industri apa aja sih poin-poinnya untuk robust hardware? Tentu yang pertama operate in uh, itu wide range temperature di mana men Support dari minus 40 sampai 70 derajat. Untuk housing, kita lihat ini metal housing dengan IP40 rating, di mana tidak ada ventilasi sama sekali di dalam perangkat yang ada. Untuk ketahanan dan dengan highest MTBF dengan military grade up to 500.000 jam untuk performance dan tentunya tidak ada uh, fans sama sekali and moving part jadi uh, sudah pasti tah ketahanan vibration and shocks-nya uh, itu sudah teruji nah, ini tadi wide range of uh, network product tentunya dari switch yang Dintel, Regmon, ini pilihan port yang lebih variatif. Seperti ini untuk tren, trend, trend network dan umumnya dengan konektor M12. Nah, untuk industrial approval tentu yang tadi shock and vibration, IMC, beberapa IP65, ULEX, DNT, ini hit and call, power test, hardware certification, semua tentu sudah harus yang sudah teruji. Dan yang terbaru tentu juga ada namanya KEMA Certified yang memang untuk uh, power substation, di mana dibutuhkan KEMA Gold Certified Class 2. Di sini kelas tool yang memang uh, dikhususkan untuk network yang tidak ada data loss di power substation industry. Di sini untuk produk ini namanya Redhawk 5728. Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi buat Bapak Ibu jika membutuhkan produk-produk yang memiliki kema sertifikat. Dan untuk produk ini dia udah support sampai layer 3 protokol dari semua produk ini Westermo itu 5 year warranty sampai SFP juga cover by warranty. Oke okay. selanjutnya selain setelah hardware tentu dibutuhkan software yang reliable. Nah di mana semua produk Westermo ini Softwarenya sama, kita bilangnya WOS. Untuk software ini jadi untuk uh, konfigurasi bisa dari web-based atau telnet, uh, CLI, simple dan fleksibel. Jadi semua perangkat yang ada itu konfigurasinya sama. Nah, untuk WOS sendiri dia yang dijelaskan tadi. Uh, the support layer 2 maupun sampai layer 3. Nah, untuk layer 2 ini beberapa feature yang di support itu VLAN, LAN redundancy untuk uh, ring protokol. Ini beberapa ring protokol STP, RSTP dan uh, yang proprietary dari Western Mall itu namanya FRNT Nanti di mana dia support uh, untuk downtime 20 millisecond untuk 200 Uh, switch connectivity thing. POS, security multicast ini dimana dibutuhkan untuk uh, network yang robust dan handal ini untuk uh, feature layer 3 nya The support routing multicast VRRP. Dan di dalamnya udah ada fungsi firewall juga. Jadi di satu perangkat itu cukup satu perangkat udah support network uh, dan firewall. Nah ini yang terakhir. Jadi dari setelah uh, hardware, software, tentu butuh tools untuk konfigurasi dan maintenance. Nah, di sinilah customer ada uh, tools namanya WeConfig, di mana ini untuk simple network configuration. Nah, ini nanti kita akan coba tunjukkan sedikit bagaimana sangat simple untuk uh, konfigurasi dan maintenance dari perangkat-perangkat switch yang ada. Oke, okay. jadi dari... WeConfig dan WOS we itu tujuannya apa? Jadi ini untuk membantu sistem integrator atau kontraktor dalam pengerjaan proyek di lapangan. Nah, di mana dalam suatu proyek engineering documentation itu porsinya sangat besar dan sangat penting dalam proyek pengerjaan sebuah proyek. Nah, kita harapkan dengan Western Mall, WOS we dan WeConfig sebagai tambahan value untuk rekan-rekan uh, di mana dalam pengajian proyek akan sangat membantu dalam uh, konfigurasi dan maintenance perangkat yang ada. Okay. Jadi seperti yang tadi, kita coba rangkum lagi untuk industrial network di mana selain dibutuhkan hardware yang handal, juga software dan configuration tools ini. Oke, untuk beberapa case tadi yang sudah pernah kita kerjakan, yang pertama di trackside application, di mana dibutuhkan untuk robust produk ya, dan sertifikasi untuk eh, trackside dan trend. Oke, ini contohnya di signaling telekomunikasi PT Kereta Api di mana di ini di Kota Pinang nah ini perang untuk menghubungkan perangkat signaling nah, ini dengan layer 2 switch dengan ring FRNT untuk komunikasi antar stasiun dengan konfigurasi LACP Nah, untuk Konfigurasi seperti ini, Westmo akan support ke rekan-rekan semua. Jika ada project, kita bisa bantu untuk desain dan um, sampai training untuk uh, pengerjaan project uh, tersebut. Oke, okay. yang di sini konfigurasinya dengan tadi, ring topologi LACP, routing, firewall nah, ini dengan untuk perangkat perangkatnya sudah certified im 50121 Ini juga di angkas bitung. Ini lebih simple konfigurasinya. Ini komunikasi antar station ke power switch. Di mana dibutuhkan di set perangkat yang industrial grade dan sudah certified. Oke, okay, untuk di oil and gas, juga ada produk untuk coffee bus converter. Nah, di sini salah satunya di Pertamina. Nah, ini coffee bus to uh, fiber optic converter. Ini udah support ring recovery, 1 millisecond. Nah, tentu perangkatnya yang tadi, high Dan dia ada uh, marine certified untuk porting Karena Instalasinya di daerah yang dekat dengan laut. Untuk nah, di traffic juga ada proyek-proyek yang sudah dikerjakan. Seperti ini contohnya di uh, Jalan Tol Bengkam Barat di Jakarta. Nah di sini untuk aplikasi surveillance di mana dibutuhkan uh, ring ring network 3 gigabit dan komunikasi ke kantor pusat nah, semua terhubung lewat fiber optik dan uh, di sini bisa ada garin untuk uh, backup uh, ini mall, FRNP tetap sebagai uh, ring communication reliability, temperature, dan dan yang penting untuk konfigurasi dan maintenance dengan reconfig. Untuk proses industri automation, contohnya ini di building automation system di LRT, yang dimana dibutuhkan juga fast recovery ya untuk FRNT, fasting network topology, untuk recovery uh, network jika ada network yang down tentu nah, juga dibutuhkan reconfig di mana kita tekankan lagi dimana mana reconfig ini sangat penting untuk pengerjaan project uh, di lapangan. Oke. Okay ini eh, perkenalan eh, apa, bagian pertama untuk untuk eh, materi kita hari ini. Selanjutnya eh, akan kita coba kasih materi mengenai kontrol room untuk mission critical industri. Di mana setelah network yang ada dibutuhkan eh, di control room dimana kita bisa manage network dan perangkat perangkat yang ada oke okay, untuk uh, materi selanjutnya akan dibawakan rekan saya langsung dari Taiwan Pak Dimas halo Pak Dimas halo selamat pagi selamat pagi ya Pak Dimas mungkin uh, selanjutnya bisa langsung Pak Dimas bantu bawakan Oke, okay, uh, saya share screen-nya dulu. Oke, okay, suara saya jelas ya Pak Willy ya? Ya, jelas, silah, Pak. Silakan. Oke. Okay. Selamat pagi uh, Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Dimas selaku sales dari ATN Internasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan uh, seminar dengan topik Managing Control Room for Mission Critical Industry. Nah, agenda hari ini yang akan saya bawakan adalah pertama penjelasan mengenai mission critical control control room lalu uh, solusi apa yang dapat diberikan um, oleh produk-produk dari Aten. Yang dibagi menjadi dua yaitu uh, dari segi produk Pro Evi dan dari produk KVM. Dan juga case studies di mana uh, produk Aten ini dapat menjadi solusi untuk uh, beberapa aplikasi yang Pertama adalah uh, mission critical control. Room itu apa saja yang dibutuhkan? Ini saya bagi menjadi tiga. Pak Dimas, sorry, itu ada uh, ini. Oh, minta suaranya agak tolong dibesarkan sedikit, Pak. Oh, suaranya agak kurang ini ya, sebentar ya. ya. Baik, baik. Oke, okay. okay, Sekarang uh, gimana, Pak Willy? Apa masih ya. kurang? Lebih oke okay, ya? Ya, baik. Oke, okay. oke. Okay. Okay. Oke, jadi uh, ini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama itu flexibility yang kedua performance, yang ketiga itu security. Nah, ini ada tiga bagian penting dari uh, mission critical control room. Uh, yang pertama itu flexibility yaitu yang pertama multiple interface support, di mana uh, mungkin input source PC atau server yang digunakan oleh uh, end user atau customer itu punya beberapa interface berbeda dan ini kita harus support berbagai tipe interface. Yang kedua adalah remote monitoring di mana biasanya akses ke PC server server atau input source itu berada di lokasi yang lebih jauh sehingga butuh remote monitoring untuk mengakses konten. Yang ketiga ada expandable solution di mana dapat dengan mudah solusi ini dibuat lebih ditambah skalanya menjadi skala lebih besar. Yang keempat adalah convenient installation di mana alat-alat Kontrol room ini sebaiknya mudah dalam instalasi. Yang kedua dari segi performance, uh, di mana uh, latency ha harus sangat minimum, karena uh, dari segi latency ini sangat penting jika ada problem dapat segera diatasi. Yang kedua dari uh, high resolution, ini juga sangat penting. Biasanya uh, untuk standar sekarang ini sudah banyak menggunakan resolusi 4K. Yang ketiga adalah multiple view uh, untuk manage, untuk kontrolnya juga, monitoring dan kontrol. Dan yang keempat uh, adalah seamless switching, di mana jika untuk switch konten ini harus instan. Yang ketiga dari segi security, karena untuk mission critical control room ini security juga harus dipentingkan. Karena itulah produk-produk uh, yang digunakan untuk control room ini uh, harus memiliki advanced security. Yang kedua harus secure access, yang ketiga, mempunyai juga hardware-based security. Nah, untuk mission critical control room ini, contohnya, untuk di bidang apa saja, contohnya itu transportation, yang kedua itu utilities and resources, yang ketiga itu manufacturing. Nah, control room ini esensial, merupakan komponen yang sangat penting untuk industri, industri seperti transportasi, untuk utilities. Power plant, misalnya oil and gas, dan juga untuk manufacturing maupun automation. Nah, karena uh, di control room inilah uh, customer biasanya melakukan monitoring, uh, decision making, responding, controlling, collaborating, ma maupun communicating. Nah, solusi uh, control room dari aten ini bertujuan untuk memberikan uh, solusi, solusi di mana uh, control room ini dapat menjadi lebih efisien dan jadi lebih kondusif untuk customer ketika harus melakukan monitoring decision making seperti itu. Nah, pertama saya ingin menjelaskan solusi control room Aten untuk produk-produk profesional audio video. Nah, kelebihan dari produk Pro Evi dari Aten adalah yang pertama produk-produk kami punya sistem seamless switching, di mana switching konten dari in, dari source ke source lain itu instan sehingga uh, customer tidak perlu takut jika ada uh, kondisi yang urgent atau penting di mana mereka harus cek uh, source yang lain dan ini tidak perlu menunggu jadi uh, customer tidak akan melihat ada black screen dulu ketika switching lalu yang kedua uh, video wall integration with scaler jadi uh, produk video matrix dari aten ini dilengkapi juga dengan video wall uh, integration juga dengan scaler. Yang ketiga adalah frame sync. Ini merupakan fitur uh, penting untuk beberapa industri seperti traffic management monitoring, karena frame sync ini bertujuan untuk mengeliminasi screen tearing dari video wall. Yang keempat adalah true 4K support dengan HDR. Jadi kita sudah support sampai true 4K di mana uh, terma sudah termasuk resolusi yang tertinggi yang banyak digunakan sekarang ini. Yang kelima, dilengkapi SD-based technology, di mana merupakan teknologi robust video signal transmission untuk transmisi video audio RS-232, power, dan USB. Dan yang terakhir adalah EDID expert, di mana jika user menggunakan banyak monitor atau display source yang berbeda-beda, ini tidak perlu takut karena semua Manajemen uh, ID ID-nya itu diatur oleh uh, produk Aten sendiri. Nah, yang pertama ini dari produk Pro AV uh, Pro yang ingin saya introduce adalah Aten Videometrics. Nah, Videometrics Aten ini adalah uh, multi input to multi output video matrix system. Jadi ini contohnya salah satu produk kita. Uh, bisa mencapai 4K resolution, yang kedua bisa mencapai 32 input ke 32 output port, yang ketiga dilengkapi seamless switching, built-in scaler, dan desainnya ini modular, di mana input dan output kartunya ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer. Salah satu contoh produknya yaitu VM3250, ini produk high-end kami di mana input-outputnya dengan jumlah terbanyak, yaitu 32 input ke 32 output dengan uh, desain modular. Lalu uh, support True 4K video processing, dan compatible dengan uh, Aten input-output boards. Jadi kita ini ada input-output board disesuaikan misalnya jika customer ada kebutuhan menggunakan VGA, DVI, HDMI maupun DisplayPort dan juga bahkan menggunakan sd Besti. Dan uh, untuk 3250 ini dilengkapi fitur Live View. Jadi bisa preview secara real time maupun streaming out ke streaming media. Selanjutnya uh, fitur-fiturnya ini juga dilengkapi dengan seamless switching, video wall dan frame sync. Jadi uh, bisa dilihat seperti contoh di sini terkadang jika menggunakan video wall, misal contoh ukuran mungkin tiga kali tiga, empat kali empat ke atas, maka akan mudah sekali melihat screen tearing di mana antara dua TV atau display device yang berbeda ini mereka mempunyai refresh rate frame yang bisa ada berbeda sedikit timingnya sehingga seperti contoh di sini itu kudanya terlihat seperti terbelah dua padahal seharusnya mereka kudanya ini harus normal seperti ini. Nah, ini dengan menggunakan fitur framing ini maka dapat mengeliminasi problem screen tearing seperti ini. Dan uh, fitur ini sangat penting untuk traffic management control. Jadi kita ada customer di mana mereka menggunakan uh, fitur framing ini karena mereka harus memonitor contohnya uh, jalan tol dan jalan raya. Jadi uh, di uh, di kameranya itu, mereka menggunakan high speed kamera. Jadi itu sangat mudah Uh, untuk video wall, video matrix seperti ini, untuk untuk memiliki, uh, untuk meda, untuk mempunyai isu seperti uh, screen tearing, sehingga framing ini merupakan fitur yang sangat dibutuhkan. Lalu uh, solusi selanjutnya itu dari uh, segi produk KVM. Jadi uh, untuk solusi dari ATEN ini kami bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah solusi KVM over IP switch. Dan yang kedua adalah solusi KVM over IP matrix yang masing-masing mempunyai fitur-fitur unik seperti untuk over IP switch ini enhanced security. Jadi kita punya, kita semuanya comply dengan security yang paling modern. Lalu complete monitor dan control easy to use interface. Kita juga support virtual media dan panel remote jika customer ingin memonitor beberapa PC atau server sekaligus. Lalu untuk KVM Opera IP Matrix ini fitur fiturnya adalah flexible deployment karena kita mempunyai unit encoder decoder atau kita juga bisa sebut transmitter dan receiver sehingga untuk deployment-nya lebih fleksibel. Lalu multi platform integration karena kita support platform legacy platform seperti Sun atau Linux atau Unix maupun Windows platform. Kita juga memiliki fitur boundless switching di mana untuk switch antar PC tidak perlu menggunakan OSD atau push button tapi cukup dengan menggerakkan mouse saja. Yang keempat adalah fitur fast switching yaitu fitur seperti seamless switching tapi untuk KVM resolusi yang disupport juga sudah mencapai 4K. Dan juga untuk KVM over IP matrix ini kita mempunyai power redundancy. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk solusi KVM over IP matrix. Jadi untuk KVM over IP matrix ini multiple input ke multiple output juga yang setiap input dan outputnya memiliki encoder, decoder atau transmitter, receiver tersendiri. Dan semuanya ini terhubung melalui gigabit Ethernet switch dengan fitur IGMP. Dan untuk manajemennya kita mempunyai software yang kita sebut CCKM. Lalu fiturnya apa saja? Resource yang disupport sampai 4K resolution. Untuk beberapa model mempunyai power dan network redundancy. Lalu, untuk connection portnya, kita support SFP dan RJ45 RJ45 untuk koneksi CAT5 cable. Dan juga kita lengkapi dengan fitur power over Ethernet. Jadi, untuk memberikan power ke unit-unit ini tidak perlu power adapter. Lalu, setiap unit juga dilengkapi dua mode, yaitu extender untuk satu transmitter ke satu receiver maupun matrix mode seperti diagram di samping. Dan uh, KVM ini juga dilengkapi video wall support. Nah, uh, unique features-nya apa saja? Saya ini model uh, yang ingin saya sharingkan adalah model DVI, yaitu KI6900A atau KI6940A yang dual view. Nah, uh, jadi untuk connection port ini kita ada Cat 5 connection untuk RJ45 dan juga uh, SFP slot yang uh, jika customer ingin menggunakan fiber optik transceiver dan untuk jarak ini bisa mencapai 10 km menggunakan single mode uh, dan latensinya ini uh, 5 ms, dan fit juga dilengkapi power redundancy dan network redundancy lalu uh, ada poin-poin apa lagi yaitu uh, power adapternya ini merupakan industrial grade power adapter. Lalu network failover, jadi kita untuk switching dari LAN port ke SFP jika ada problem dengan network itu dalam satu detik. Dan juga dilengkapi aksesoris tambahan seperti local console access. Jadi jika di mana, karena transmitternya ini mempunyai local console. Jadi kalau misalnya ada operator yang ingin mengecek PC atau server secara langsung, secara lokal, Nah, ini bisa menekan tombol ini sehingga orang-orang yang mengakses dari sisi remote itu tidak dapat mengontrol isi tersebut. Ini yang pertama, kita ada dua connection untuk power, sehingga ada power redundancy, dan juga untuk network redundancy bisa menggunakan koneksi RJ45 dan SFP. Dan ini switching uh, portnya, jika terdapat uh, isu, da isu di network itu dalam satu detik, lalu uh, latency 5 ms, jadi uh, user tidak akan uh, merasakan adanya delay yang signifikan ketika meng uh, menggunakan uh, KI transmitter receiver ini. Lalu, fitur yang selanjutnya adalah authentication lock. Authentication lock ini uh, di mana ketika ada problem uh, di transmiternya sehingga transmiternya mungkin uh, dia mati lalu nyala lagi atau mungkin powernya off lalu on lagi maka sistemnya akan langsung login lagi. Jadi normalnya jika fitur ini tidak ada maka jika ada problem di power maka customer ini harus uh, login lagi. Sehingga mungkin jika ada beberapa transmitter receiver sekaligus ini akan cukup merepotkan. Dan apalagi jika sistem ini mungkin dipasang uh, di site yang tidak tidak banyak operator sering ngecek ke sana. Nah ini sangat penting, uh, fitur yang sangat penting sehingga jika ada problem di power, dan ketika power problem power ini sudah beres, maka semua koneksi ini akan login secara otomatis. Lalu itu solusi untuk KVM over IP matrix. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk solusi KVM over IP switch dan konsol. Jadi untuk solusi ini, unik feature adalah easy to use interface to control multiple PC. Jadi ini solusi ini lebih ditargetkan di mana customer ini mempunyai input source yang cukup banyak dibandingkan menggunakan solusi seperti KVM over IP matrix dan uh, fitur ini dilengkapi advanced security untuk uh, remote login, lalu complete monitor dan control dan multi platform integration. Jadi uh, ada dua model yaitu pertama adalah KVM over IP series di sebelah kiri itu kita ada CN series dan KN series dan kita juga dilengkapi dengan uh, konsol KA8288. Nah, pertama saya ingin menjelaskan konsolnya terlebih dahulu. Jadi ini uh, konsol ini kita ada empat model yaitu single VGA, lalu dual view VGA HDMI, single HDMI, dan dual view HDMI. Jadi konsolnya ini uh, dilengkapi merupakan Central Management Hardware Appliance. Jadi semua fiturnya ini ada di uh, konsolnya ini sehingga customer tidak perlu lagi menggunakan software. Nah, selling point-nya apa? Yaitu uh, ini adalah Java Free Hardware Konsol untuk uh, memanage uh, produk over IP KVMs dari ATEN. dan dilengkapi panel remote untuk memonitor uh, beberapa PC secara bersamaan dan juga dilengkapi boundless switching sampai empat uh, monitor jadi dengan menggunakan dua console station nah boundless switching ini uh, fitur seperti apa sih jadi misalnya contohnya customer ada empat PC berbeda yang ingin di manage secara bersamaan contohnya. Nah, normalnya ini ketika contohnya customer menggunakan empat monitor secara bersamaan. Jika tidak menggunakan solusi boundless switching, maka biasanya ini customer mungkin menggunakan KVM switch dengan satu keyboard dan satu mouse. Dan untuk switching dari satu PC ke PC lain, normalnya itu menggunakan push button atau hotkey. Jadi sehingga customer jika mau pindah dari port 1 ke port 3, ini harus tekan hotkey dulu misal seperti itu. Tapi jika menggunakan boundless switching, ini cukup menggeser mouse-nya saja. Jadi jika ingin switch dari PC1 ke PC2, cukup geser mouse-nya ke ujung monitor 1 ke monitor kedua. Dan nah, ini akan kontrolnya akan otomatis pindah ke PC selanjutnya. Nah, lalu konsol ini, KA konsol ini untuk mengontrol produk apa sih? Nah, KA konsol ini untuk mengontrol produk KVM over IP series. Jadi contoh modelnya itu KN2, KN4 dan KN8. Ini bedanya tergantung berapa jumlah user yang dapat mengakses KVM ini secara bersamaan. Nah, fitur-fiturnya apa saja? KVM over IP ini dilengkapi web client viewer. Yaitu sudah tidak menggunakan Java lagi. Lalu dilengkapi panel remote untuk melihat beberapa PC secara bersamaan. Dan juga sekarang sudah dilengkapi UI improvement untuk better user experience, di mana UI ini lebih mudah untuk digunakan. Lalu selling point-nya adalah secure and centralized out-of-band management untuk mengontrol beberapa server sekaligus maupun serial devices. Lalu BIOS level troubleshooting, karena ini merupakan hardware solution, jadi jika ada problem di PC yang diakses, KVM over IP ini juga dapat mengakses BIOS karena merupakan hardware solution. Dan juga sekarang dilengkapi dengan pet client, sehingga jika customer membutuhkan opsi mobile control, contohnya menggunakan iPad, nah ini sekarang sudah dilengkapi. Nah, ini jika menggunakan solusi tanpa KA console, sehingga customer harus menyediakan satu isi tambahan. Nah, ini sekarang dengan menggunakan KA Console ini, customer tidak perlu menyediakan laptop maupun PC tambahan untuk melakukan akses secara remote. Nah, uh, so, uh, tadi merupakan solusi dari ProEV dan KVM. Nah, sekarang solusi solusi itu digunakan untuk uh, beberapa aplikasi. Yang pertama ini saya ingin sharingkan uh, aplikasi oil drilling platform. Nah, ini uh, di salah satu customer kita di Italia tujuan menggunakan solusi Aten ini adalah untuk extending proses kontrol jadi di Italia ini ada regulasi yang cukup ketat di mana karena masalah safety itu jumlah orang di oil drilling platform ini cukup terbatas karena itulah semua proses komputer dan server itu semua diletakkan onshore. Dan eh, mereka membutuhkan solusi di mana eh, mereka dapat mengakses komputer ataupun server di onshore ini melalui lima control room di production facilities di offshore. Nah, sistem yang, sistem yang diperlukan ini merupakan point-to-point -point dan multi-point-to-multi-point KVM extender connection. Nah, requirement dari mereka itu adalah remote monitoring, karena jarak yang jauh, lalu secure access dan expandable solution di mana mungkin nanti perlu menambahkan jumlah uh, PC maupun jumlah control operation. Nah, dari melihat dari requirement ini, maka solusi yang kami tawarkan untuk customer di uh, oil drilling platform di Italia ini adalah solusi KVM over IP matrix. Nah, produk yang digunakan adalah KI 6900 untuk uh, solusi single view dan KI 6940 untuk solusi dual view. Seperti ini. Jadi control room uh, ada di lima sites, ini salah satu sites-nya seperti ini. Dan server room ada di onshore uh, untuk proses control system. Nah, uh, unit yang digunakan adalah KI 6900, kayak over IP matrix. Uh, benefit yang diberikan adalah dual view display, advanced security, dan virtual media, di mana jika customer Uh, ingin menggunakan fitur virtual media ini dapat langsung menggunakan, uh, di diakses dari KI 6.900 receiver. Kenapa uh, sama memilih Aten? Karena fleksibel monitoring and control, di mana setiap receiver dapat mengakses uh, transmitter manapun uh, secara langsung. Dan juga scalable. yang kedua adalah scalable, di mana jika customer ingin menambahkan jumlah operator, jumlah... PC ini dapat dengan mudah hanya cukup menambahkan transmitter maupun receiver-nya saja. Yang ketiga itu connection flexibility karena semuanya ini over IP. Jadi semuanya koneksi ini semuanya melewati uh, network switch. Nah, solusi uh, case tadi yang kedua ini, aplikasi yang kedua ini adalah Oil Refinery. Uh, ini ada di Oman. Tujuannya adalah streamlining uh, process automation. Jadi, uh, di Oman ini ada oil refinery dengan kapasitas 230.000 barel uh, crude oil tiap hari, dan mereka membutuhkan, membutuhkan solusi di mana operator-operator uh, dapat mengkontrol skada server secara lokal maupun secara remote untuk manajemen. Dan, facility ini mempunyai server room yang cukup banyak yang terpisah di empat sites berbeda. Jadi, normalnya mungkin kalau... Uh, secara umum server room ini berada di satu tempat yang diakses mungkin di area-area berbeda tapi ini uh, server room-nya ini ada di empat sites berbeda. Dan setiap server room ini membutuhkan local control functionality di mana um, operator dapat mengakses secara lokal. Dan tetapi untuk uh, karena concern terhadap security maka PC atau laptop tidak boleh ada di remote site control room seperti itu. Dan uh, solution ini mereka membutuhkan dapat mensupport full HD uh, dan mereka menggunakan rack, jadi harus rack mountable dan support barcode scanners. Nah, ini uh, kurang lebih seperti ini uh, oil refinery-nya. Lalu requirement mereka uh, proses monitoring, mereka harus ada local remote monitoring, secure solution, full HD dan convenient installation. Jadi ini uh, solusi yang kami tawarkan di server room-nya kami menggunakan KN4116VA yang support satu local user, 4 remote user dan 16 PC uh, yang dapat di manage. Lalu kita meng, uh, juga menawarkan LCD KVM yaitu CL3800 ini untuk local access dan untuk remote access-nya menggunakan KA console dual view HDMI yaitu KA8288. Nah, ini uh, merupakan solusi yang mudah jadi jadi kita juga mensupport multiple interface. Jadi untuk KN ini pun kita mempunyai dongle yang berbeda-beda. Jadi untuk dongle yang digunakan di sini itu support DVI K7166 dan untuk konsol support SDMI. Jadi customer tidak perlu menggunakan converter. Nah, unit yang digunakan kurang lebih kayak KN4116, KN2116, mereka berbeda di remote usernya. Lalu KA 880 untuk single HDMI, KA 888 untuk dual HDMI, dan CL 3500 untuk LCD console. Lalu benefit dari solusi ini adalah dual view display, panel remote, untuk melihat remote view secara bersamaan. Jadi beberapa PC dapat dimonitor secara bersamaan. Lalu hardware base security, kita mempunyai KA console, jadi tidak tidak perlu uh, software security karena tidak perlu menggunakan laptop atau PC yang mungkin menggunakan Windows operating system, dan juga support full HD. Lalu, uh, untuk solusi selanjutnya yaitu transportation. Jadi, ini salah satu proyek di China untuk high-speed rail. Jadi, uh, customer ini mempunyai uh, inspection train, jadi kereta untuk inspeksi yang dilengkapi dengan uh, device untuk memonitor kondisi dari track, uh, wheel rail force dan catenary pantograph communication system dan juga signal uh, signal, uh, signal system. Nah, setiap tahun ini ada lebih dari 100 line itu perlu untuk diinspek menggunakan kereta-kereta ini. Nah, uh, solusi yang mereka butuhkan adalah mereka mempunyai uh, kereta tiga gerbong di mana mereka menaruh server dan device-device itu di gerbong kedua dan gerbong ketiga, lalu mengakses semuanya dari gerbong satu. Nah Solusi yang ditawarkan adalah KA Console, yaitu 8280 yang single HDMI view, dan untuk solusi ini tidak menggunakan KN, tapi menggunakan CN, nah, CN8000A. Nah, CN8000A ini merupakan remote, KVMs uh, over IP solution, satu port, dan itu semua diakses menggunakan 12 konsol untuk satu gerbong dan 14 cm uh, untuk mengakses 14 PC secara bersamaan. Jadi, mereka menggunakan dua, cukup menggunakan dua unit, yaitu ka 8280 untuk konsol dan cr 8000 a untuk uh, over IP solution. Benefit, benefitnya itu IP base semua koneksinya menggunakan network lalu scalable di mana jika customer membutuhkan uh, jumlah operator yang lebih banyak maupun uh, jika ingin menambah jumlah server maka cukup membeli unit tambahan dan juga mudah untuk digunakan. Karena tidak karena semuanya hardware based solution. Lalu uh, kenapa customer ini memilih ATEN karena uh, kita juga punya strong pre-sale support Uh, reasonable price dibandingkan kompetitor, dan uh, spesifikasi ini benar-benar memenuhi uh, kriteria dari customer itu sendiri. Lalu, yang selanjutnya ada di bidang utility. Nah, ini uh, saya berikan contoh di Indonesia ini untuk energi pelabuhan, uh, command center. Jadi, background-nya uh, PT Energi Pelabuhan Indonesia ini mempunyai uh, bisnis di provision untuk electricity contractor dan electricity consultant mereka membutuhkan command center system untuk substation automation system monitoring. Nah, jadi untuk solusi ini kami menawarkan solusi Pro Evi dari Aten yaitu VM 1600 merupakan 16 input 16 output modular video matrix. Nah, benefit yang diberikan untuk solusi ini adalah seamless switching di mana switchingnya instan untuk dari source satu ke source lainnya dapat dengan mudah menggunakan Mobile control, jadi kita artinya mem 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 memiliki VM control app, jadi dapat menggunakan uh, handphone atau menggunakan tablet untuk mengontrol VM ini. Uh, lalu juga quick and easy installation hmm. karena modular uh, dan juga adanya dengan ada local support sehingga customer dapat uh, lebih tenang jika ada problem maka ada local support untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua uh, PLN Manado. Jadi PLN membutuhkan solusi untuk substation automation sistem monitoring juga. Nah, di sini membutuhkan VM 5808H yaitu video matrix dilengkapi video wall dan scaler, 8 input dan 8 output. Benefitnya juga seamless switching, mobile control menggunakan app, profile management, jadi dapat menyimpan profil profile di dalam VM-nya sendiri sehingga customer cukup switching menggunakan profilnya saja. Lalu tidak dibutuhkan software maupun license karena Semuanya ini sistemnya ada di VM 5808H. Yaitu sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dimas untuk presentasinya yang sangat menarik. Banyak yang ditanyakan juga ya. Jadi memang untuk WeConfig sendiri, untuk konfigurasi, pitch dari brand Western Mall. Oke, okay, semoga terjawab. Oke, pertanyaan lanjutan dari Pak Sarif cuma kita reconfig. Iya. Yeah. Jadi But tadi sudah you... dijelaskan sama ini, Pak Wili, Pak Sarif. Jadi reconfig ini hanya proprietary dari si, uh, Western Jadi, mm -hmm. hanya si Western Mall. Jadi hanya network konfigurasi manajemen tool-nya si Western Mall. Oke, semoga terjawab mm -hmm. Pak Sarif. Nah, Bayu ah, NMS dari Westmore bisa sampai berapa perangkat? Apakah menggunakan license? Nah, ini yeah. pertanyaan Pak. Ya, yeah, betul. Nah, ini untuk NMS Western Mall ini tidak ada license lagi, Pak. Dan untuk uh, perangkatnya itu, kalau nggak salah sih bisa sampai 200, dua yeah. 200 ya, Pak. Iya, yeah, 200. Nanti bisa pastiin lagi sih, Pak. Kalau yeah. terakhir saya dapat dua 200 switch bisa di dalam konflik betul hmm. dari Pak Men Andesta nah, tadi saya lihat topologi untuk kereta api di Tiongkok itu setiap satu gerbong KA ada server dan switch VM-nya. jadi kalau KA di Tiongkok punya 100 gerbong KA berarti yang sedekat sih buka VM switch-nya juga tanya Pak Dimas untuk mungkin bisa bantu Pak Ya, jadi uh, kereta api yang tadi itu uh, solusinya ini untuk kereta api testing. Jadi, bukan untuk kereta api yang digunakan untuk penumpang. Jadi, memang kereta apinya ini didesain untuk mengecek kondisi dari rel kereta, misalnya, karena setiap tahun itu ada 100 lebih jalur kereta api yang harus dicek kondisi relnya, misalnya. Nah, ini mereka menyediakan kereta tiga gerbong seperti itu yang digunakan untuk mengetes seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya seandainya... Seandainya ini KA dan KVM switch ini ingin digunakan di banyak gerbong sekaligus, nah ini mungkin nanti solusi yang ditawarkan bisa berbeda. Jadi ini solusi yang kami tawarkan ini menyesuaikan keadaan karena hanya menggunakan tiga gerbong seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seribu gerbong kereta api, mungkin kereta api berbeda seperti itu. Solusinya kurang lebih mungkin bisa mirip. Jadi ada konsol dan ada switch. Switch-nya tadi sempat saya jelaskan, ada dua tipe, yaitu CN dan KN. CN itu hanya satu port. Nah, kalau untuk banyak port, itu bisa menggunakan KN. Oke Semoga menjawab. Mungkin Pak Andesta, jika Bapak ada kebutuhan, bisa...